performance, and it will be performed by my friends Andi Alia, Alia Zahra, and Abidah. Time is yours. Ibu, tiada kasih yang tulus dan luar biasa selain kasihmu. Cintamu sungguh luar biasa. Sungguh engkaulah wanita yang berhati mulia. Kasihmu tiada banding. Cintamu mengajarkan kami. Sayangmu mengajarkan kami pengorbanan. Ikhlasmu mengajarkan kami kesabaran. Tak pernah lelah mengajarkan kami banyak hal. Memberi pemahaman tentang kehidupan. Engkau adalah pelitaku, petunjuk di setiap harapan untuk kami, anakmu. Selalu terucap dalam untaian doa panjang. Ibu, melihatmu tersenyum dan bahagia adalah surga kecil yang kami rindukan. Ibu, engkau surgaku, di setiap pelukmu ada kehangatan. Ibu, malaikat yang dititipkan Allah untukku. Darinya lah mengalir banyak cinta dan sayang. Sungguh tak bisa kami membalas kasihmu, Ibu. Hanya Dia yang selalu tercurah. Semoga selalu diberi kesehatan, agar kasih itu selalu mengalir untuk kami, anakmu. Kubuka album biru, penuh debu dan usul. Kupandangi semua tempat ini, kecil itu sepi. Pikirku pun melayang, yang dulu penuh kasih. Terdengar semua cerita orang tentang riwayat.
selanjutnya yaitu talk show dari narasumber kedua dari siswa-siswi SD Islam Atira 1 Makassar. Kepada teman-temanku Sabit, Aziza, Saki, dan Radit, dengan hormat disilahkan. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya, anak-anak SD Islam Atira 1 Makassar itu memang keren-keren ya. Masya Allah, tidak hanya jago jadi narasumber, tapi juga hebat dalam penampilan lagu dan puisi. Thank you ya buat Ananda Andi Alia, Abidah, dan Alia Zahra. Keren, Masya Allah. Miss Dewi jadi ingat ibu nih, dengar puisi dan lagunya, keren ya. Oke, anak-anakku yang ada di rumah, masih semangat tidak? Masih semangat ya, insya Allah ya. Semangat. Dan semangat, Miss Dewi juga jadi lebih semangat nih. Oke, kalau begitu langsung saja ya, kita sapa pemateri kita yang ketiga. Assalamualaikum, Sabit. Ya, Bu. Assalamualaikum, Nak. Ya, Bu. Waalaikumsalam. How are you today? I feel great. Oh, great. Alhamdulillah. Good. Oke, okay, silahkan diperkenalkan dirinya dulu, Nak. Introduce yourself. Hello, my name is Sabit Putra Prince. I'm from 4th grade Al-Hamid. Aku anak pertama dari 3 bersaudara, semuanya laki-laki. Dan hari ini saya akan menceritakan tentang kegiatan saya selama liburan. Oh, Masya Allah. Oke, okay, hobinya apa sayang kalau boleh tahu? Bermain basket dan bermain bola. Oh, keren ya. Suka olahraga ya, Sabit ya. Oke, okay, cita-citanya apa sayang? Dokter. Dokter, Masya Allah, amin. Insya Allah ya, Miss Dewi dan teman-teman yang menyaksikan hari ini akan mengaminkan cita-citanya Sabit ya. Insya Allah di masa yang akan datang, Sabit bisa jadi dokter yang hebat ya. Iya, Bu. Oke. Okay. Nah, tadi kan sudah disampaikan mau ceritakan tentang liburannya. Miss Dewi tanya dulu, kemarin liburannya bagaimana? Menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan, Alhamdulillah. Oke. Okay. Kita saksikan ya, kita dengarkan Sabit berbagi cerita tentang liburannya selama pandemi ya. Silahkan, Nak. Ya, Bu. Aktivitas selama liburan Al-Hamid Atira Makassar 2021. Belajar. Pada pagi hari belajar memakai handphone dengan Bapak Ibu Guru. Membantu ibu menyapu lantai dan melap mobil. Next please. Membantu ibu menyiram tanaman, menemani ibu ke pasar. Beribadah. Salat wajib dan sunnah mengaji. Bermain bersama adik di rumah. Dan bersama teman dan juga bersama sepupu di rumah opa dan oma. Bermain sepeda BMX bersama adik di luar rumah. Bermain game di handphone, bermain game di PlayStation rumah Om. Di rumah Om. Bermain game tidak di waktu belajar. Jalan-jalan ke mall bersama keluarga atau sepupu dan teman. Dan juga jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker apabila keluar dan mencuci tangan saat sampai di rumah. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Waalaikumsalam. Mas Ain, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Ya. Oke. Terima kasih ya Nanda Sabit tadi. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang liburannya Sabit ya. Tadi juga dijelaskan Sabit tetap belajar, terus membantu ibu, menyiram tanaman, menemani ibu ke pasar, terus main dengan adik dan sepupu ya di rumah Oma Opa. Ada juga tadi Miss Dewi lihat main game ya. Rata-rata mungkin anak-anak zaman tapi sekarang sukanya main game ya, tapi Sabit sudah menjelaskan dan kalau main gamenya itu bukan pada saat jam belajar ya, tapi tetap dibatasi main gamenya ya. Oke, okay, ya. Sabit bisa kasih ini sarannya ya. Kalau misalnya oh ya, tadi sudah dijelaskan ya, kalaupun liburannya keluar rumah tetap mematuhi protokol kesehatan ya, memakai masker, ya, mencuci tangan selama 20 detik dan menjaga jarak. Oh iya, Masya Allah. Ya, thank you Sabit ya. Menyenangkan sekali ya liburannya ya. Diisi dengan hal-hal yang bermanfaat juga. Oke, okay, thank you. Semoga tipsnya bermanfaat ya buat teman-teman yang ada di rumah. Insya Allah. Oke, okay, thank you Sabit.